Oke, selamat pagi dulur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingasan sampai Pulau Rote. Nah, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu senantiasa setia dalam mengikuti channel-channel kita, dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman selama ini dulur-dulur yang telah memberikan saran dan kritiknya sehingga bisa membangun channel kita tambah semakin maju ya. Terus juga mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe ya, subscribe, nyalakan loncengnya, gratis dulu. Nah, pada pagi hari ini ada permintaan mengenai piranti untuk popping dulu. Nah, ini kebetulan di toko kita ini ada produk dari Strom. Nah, ini Adventure Extreme AX80 AXX80 dua section ya, heavy. Nah, ini Sandwalter Game Edition. Nah, ini kita buka ya. Ini produknya dari Strom guys. Ini untuk popping atau short game, like popping ya. Iya. Ini kalau teman-teman senengane like popping ya, mungkin bisa untuk pertimbangan gitu. Nah, rootnya ini cukup keren ya. Nah, oke. Dia itu ini ya penampakan ya. Dia ada dua section, section bawah dan section atas, gitu. Nah, dia masuk dalam sectionnya itu di center guys, di tengah ya. Joinnya di tengah-tengah atau center join. Nah, kita bahas satu-satu guys ya. Untuk yang pertama adalah section atasnya. Nah, ini untuk blanknya ini secara visual gitu. Blanknya warnanya hitam. Nah, blanknya itu halus ya, hitam ya. Halus. Terus dia berbahan karbon. Nah, ini untuk section perempuannya seperti ini. Nah, ini ada perkuatan wrappingnya, dan untuk perempuannya posisinya di atas dulu. Ini blanknya halus, terus ini ring gear-nya sudah Fuji. Nah, ini wrappingnya yang ini dua kaki, terus ini wrappingnya ada putih-putihnya, ada biru-birunya, terus ini ada putihnya, cantik sekali dulur. Ini ya, ini jumlah ringgit pada section atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 dulu, 0, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk TikToknya seperti ini dulu. Nah, ini TikToknya ini ringgitnya itu model SIG ya, SIC. Ini kan memang kalau ringgit ini, kalau Fuji yang jelas tahan karat ya, tahan karat. Terus keramiknya di sini dulur. Nah, ini keramiknya ini memang didesain khusus agar PE kita itu awet ya. Ini karena halus sekali. Ini kelebihan dari
apa ringgit Fuji. Itu untuk section atas dulu ya. Kita pindah ke section bawah. Nah, penampakannya seperti ini dulu. Ini ringgitnya, gitu. Sudah Fuji. Ini ada tulisannya Fuji. Terus ini produksi dari Strom. Think like a fish. Terus ini ringgitnya. Nah, pada bagian section bawah itu terdiri dari satu ringgit. Ini hulu ya, sama dengan ini hulu. Hulu ya toh, blanknya halus, hitam warnanya. Terus ini ada hiasan wrappingnya, biru, putih, biru, ini lagi biru, putih, biru. Nah, terus ini wimjack. Nah, ini ada wrapping, ada wimjack. Nah, evap. Nah, ini kalau popping ini sama ya, pegangannya agak panjang karena dia butuh untuk pegangan lemparannya. Nah, ini untuk rail seatnya seperti ini dulur. Rail seat sudah Fuji. Rail seatnya sudah Fuji. Ini Fuji ya, rail seatnya Fuji. Ini ring spacer, evap ring spacer. Ini rail seatnya sudah Fuji. Nah, ini apa ini kayak wimjack juga, evap. Nah, ini evap yang bagian ada cincinnya ini ya. Terus ini yang bagian bawahnya seperti ini. Nah, setelah visual ya dulur ya, kita coba ukur dimensi ya. Ukur dimensi panjang dari handle ini. Nah, ini karena popping itu kan sebenarnya melemparnya itu begini ya pegangannya. Nah, melemparnya seperti ini. Jadi dibutuhkan memang untuk kenyamanan dan ketepatan dalam melempar. Nah, kita ukur panjangnya untuk berapa sih panjangnya dari handle untuk apa? Untuk mancing popping ini. Handle-nya panjangnya seperti ini ya, dulur. Nah, 62 cm dengan handle pegangan atas itu di atas ini 10 cm ya. 10 cm gitu. 10 cm. Terus ini untuk bagian rail seatnya 12 cm. Nah, 12 cm. Nah, setelah visual dan dimensi sudah, kita akan coba membahas mengenai speknya dulu ya. Nah, speknya ya. Nah, ini ada Adventure Extreme. Ini kodenya ya, serinya AX Adventure Extreme Spinning 80 2 section. 80 itu atau kalau dikalikan 3 panjangnya 2,4. Line PE-nya 1-3 dan lur atau lur popper-nya itu 15-50 gram dari Strom, produksinya Strom. Terus ini berbahan karbon, mata listrik ya. Nah, ini Fuji, rail seat-nya Fuji. Oke, itu tadi tentang tampilan secara visual, dimensi maupun spesifikasi. Nah, berikutnya adalah kita akan coba berapa sih dimensi beratnya ya. Karena berat ini berpengaruh dengan kenyamanan ketika kita fishing. Nah, kalau popping karena kita sering banyak melempar ya toh. Terus root popping kita berat, ya terus tentu kita akan cepat capek. Nah, ya untuk produk dari Strom ini berapa sih sebenarnya beratnya? Kita lihat ya toh. Nanti beratnya kita lihat. Nah,
212 gram. Sorry. Nah, 202 berapa, Mak? 216 gram. Beratnya 216 gram. Jadi termasuk ringan ya, 2 on. Nah, ini stick ini dibanderol harga adalah 720.000, guys. 720.000 rupiah sudah termasuk packing-packing gitu, packing-packing. Nah. Oke. Setelah itu kita lihat action-nya ya. Actionnya ini karena jurannya panjang. Ini jungkitnya terasa ya lo. Nah, ini akan kita coba kasih anu ya dia ya. Kebetulan kita ada ini spinning. Ini dari kita punya pen ya lo. Ini pen berapa ini? Pen 5500. Oh, matching juga ya. Jadi untuk adventure ekstrim untuk popping ini. Nah, ini untuk reelnya bisa dipakai ukuran 5000 bisa ya. Nanti tergantung panjang kakinya ini dulu. Sorry. Panjang kakinya ini ya, panjang kakinya dari apa reel ini. Nah, nanti kalau mau beli misalnya Anda punya panjangnya ini 10 cm atau berapa, nanti disesuaikan ya dengan reel sheetnya ini. Atau mungkin dulur-dulur pengen misalnya custom ya, custom pergi ke tukang custom nanti beli reel sheetnya yang agak panjang misalnya. Tapi kalau ini dilihat memang dia like jigging ya. Kalau speknya ini reel 5000 atau 6000 lah maksimal ya. Nah. Sat Walter Edition. Nah, ini kita coba ya. Ini kebetulan PE3 yang kita pakai ini. Keren guys, ya, untuk teman-teman yang suka popping ini 720.000 dari Strom produksinya. Ini nanti buat teman-teman yang pengen beli bisa di, kalau via online ya di, bisa di toko Anugrah Pancing, di Shopee ataupun Bukalapak itu ada ya. Nanti di link deskripsi bawah itu ada, dan nanti tinggal dulur-dulur itu ketik itu nanti langsung masuk di toko online kita. Nah, penampilan seperti ini dulur. Woi, keren. Karena dia mungkin kaku ya. Yang namanya popping kan perutnya lumayan kaku. Nah, ini terasa sekali jungkitnya dan actionnya merata ya. Merata ini sampai akhirnya merata itu. Tuh. Ini masuk dalam anu nih, medium tapering ya. Kalau dia fight dengan ikan mungkin kurang melengkung juga ini ya. Keren dulur. Nah, ini sambungannya seperti ini kak, tolong kak sambungannya kak. Nah, sambungannya tidak berpengaruh terhadap action ketika ini kita kasih beban pada ujungnya, ya toh. Nah, oke. Bisa ya untuk reel 5000, keren ya toh. Nah, ini mungkin bisa menjadi koleksi juga ini ya. Ringannya ya, beratnya ya ringan ya, tadi berapa tadi 216 atau berapa. Nah, ini untuk
Nah, itu tadi sekilas mengenai produksi dari Strom untuk kelas popping. Mungkin menjadi pertimbangan teman-teman pecinta-pecinta penggila popping. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan untuk menambah koleksi, ataupun yang belum punya bisa beli, karena mantul guys, dan stok di toko kita banyak ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, senantiasa like, subscribe, karena like, subscribe gratis dulu. Selamat pagi dan salam fishing mantul.